那就没。Tinggal dulu ya bentar ya. Ya. Dadah ya. Papa mau nemenin mama dulu ya. Cium dulu anaknya. Dadah. Wah. Sebentar ya sama Eyang ya. Ya. Sebentar ya. Suka sedih kalau ninggalin anak sih. Aku juga tadi enggak tega gitu. Ya mau gimana ya namanya? Aku juga ada keperluan pribadi, jadi gak apa-apa lah tinggalin baby sama mamaku. Aku juga lagi rajin banget mengonsumsi almond milk dari Handmade Kitchen. Ikutin terus ya. Hidungnya mantap. Jadi tadi kita ngelewatin tempat pertama kali kita ketemu. Tahun berapa ya kita ketemu ya sayang ya? Kanjirobke, kagumun hanbonjum buderobke, kunyoyan dunul bomyo dagaga. 2014 bukan sih? Iya benar sih, Dikon. 2015 ya? 2015. Pertama kali ketemu sama Nikda, terus kayak kita Dikon ngobrol. Casting kita belum kenal awalnya. Udah lewat gedungnya. Itu ya sih, itu tadi. Iya, ada menara Citycon. Isel casting kita ketemu di situ. Dan di situ juga kita tuh sama-sama ada pasangan ya sayangnya waktu itu ya. Dan kita ya enggak ada maksud buat deket atau gimana ya, ngobrol aja gitu karena kan, nah terus itu kan circle kita kan kecil, jadi ketemunya di situ lagi, ada lagi di situ, itu kan yang kemarin ketemu, itu gitu-gitu deh pokoknya. Kamu udah ngecek aku ya? Enggak, kamu ngecek. Mikdet kecengannya banyak. Bakal cerita juga gimana sih kita kok bisa pacaran dan akhirnya menikah di next vlog ya? Di next vlog. Oke, bye. Hai guys, sekarang kita lagi di Beauty Plus Clinic. Ini alamatnya di jalan Rajina nomor 38, Rajina 38A. Oke, jadi gue sebenarnya gak akan treatment, cuma ini disuruh sama anak ini nih. Daripada kamu nungguin aku lama loh. Oke. Okay. Gak tau lo mau diapain kok. Bedanya gak biasa. Suntik vitamin C itu ternyata bisa bikin kita nggak lupa. Aminonya itu, nah cocok banget buat Isel. Cocok banget buat dia. Kita berdua. Oke dong, bisa ya? Bisa. Tuh penting tuh. Buat yang pikun kesini aja. Tapi yang utamanya bikin kulit sehat. Iya. Tuh dokter juga jadi cantik. Iya. Nah sekarang kita lagi mau
Richmond, udah mau dimulai, tapi lagi mau disiapin dulu tempatnya di situ. Masuk springnya. Coba aku mau nimbang. Jangan kaget ya lihat timbangan aku. Mau suntik kurus juga. Oh my god, emang di sini ada. Sayang, aku boleh suntik kurus. Bahaya. Enggak sih, aman. Cuman kalau untuk suntik kurus kan ada beberapa macam. Ada yang kayak satu kali suntik langsung turun, tapi dia jawabannya cuma sebentar. 3 jam doang. Nah, itu udah obatnya udah enggak kerja lagi. Jadi kalau kita makan naik lagi. Ada lagi yang dia boleh dilakukan 1 bulan sekali. Memang enggak langsung kelihatan turun dalam hitungan waktu yang dekat, karena dia kan membakar lemaknya selama 1 bulan. Nah, tapi selama 1 bulan itu apa yang kita makan? Itu kayak dia pelan-pelan bakar. Dan semuanya. Kamu mau? Suntik kurus? Di perut bisa. Aku boleh deh, sus dua-duaan ya? Iya, boleh. Boleh. Boleh sus di perut ya? Iya, tunggu ya, aku siapin dulu ya. Oke. Keren. Bisa suntik kurus, bro. Suntik lupa. Sekarang kita lagi di daerah mana ini? Gajah Mada. Kita mau cobain, ada katanya terkenal banget di sini tempat makan. Namanya Sop Kuisen. Kita lihat. Ini dia. Tada. Di sini tuh terkenal daging kambingnya. Tapi ada ayamnya juga. Mari kita coba. Iya. Yeah. Oke, ini dia. Kambingnya udah datang. Jadi kuahnya agak coklat gitu. Sal, coba. Gimana? Terus sambal hijaunya juga. Oke, kita coba. Oke, ya, sekarang get momen. Pakai sambal dan air terlalu. Kita coba kuahnya dulu ya. Jun, kuahnya segar gitu. Beda sih sama sop kambing lainnya. Kayak berasa banyak rempah-rempahnya. Ayamnya baru datang. Ayamnya kayaknya lagi diet ya. Kurus. Karena itu kan ayam kambing. Oke. Okay. Sop kambingnya enak banget. Kita coba dagingnya. Dagingnya lembut banget, motongnya gampang banget. Nih, dagingnya gampang banget dipotong. Kita coba ya. Oh, enak banget. Enggak bau ya? Iya, kayak daging kambing. Kayak daging sapi. Oke, bye. Enak banget. Harus cobain. Gua saking enaknya nambah nasi dong. Israel nggak suka kambing, jadi suka dia. Keren, bisa suntik kurus, bro. Ini tuh rempah-rempahnya banyak banget. Omongan aku nggak konsisten. Apa? Omongan aku nggak konsisten. Kenapa? Jadi aku bilang aku nggak suka kambing gitu. Makan dia akhirnya. Ayamnya juga dia nambah. Coba, baru kali ini gue makan kambing. Terus sambil gue makanin lemak-lemaknya. Karena sama sekali gak kayak kambing. Sama. Sama, ini juga gak kayak kambing. Emang itu bukan ayam. Recommended. Udah kenyang, udah makan, selesai. Ya, aku ambil selesai makannya.
lapar banget, terus porsinya pas, cuma gue nambah nasinya. Kamu gimana? Ayamnya enak, bisa banget. Terus? Mana? Ayamnya tuh kering, asin. Tapi kok ambil kayak kucing. Terus? Dari 1 sampai 5 berapa? Waduh. Oke. Okay. Your review Isel dari 1 sampai 5 dia bilang 8. Padahal dia tadi awalnya enggak mau kesini, cuma gue yakinin kita harus coba sesuatu yang baru dan selama gue di Jakarta makan sop kambing di mana-mana. Itu biasanya sih yang paling enak. Cuma banget. Ada gerobak sop kambing gitu. Wah. Makannya cuma segini. Ini lihat deh. Ada gerobak sop kambing gitu. Emang iya? Oh. Mari Mbak. Ini baru sekarang. Jadi dulunya dia tuh di kaki lima tuh. Terus karena makannya enak berkembang, akhirnya jadi restoran segede gini. Oh, tadinya dulunya tuh segerobak gitu ya, Nyu, ya? Iya. Enak ya? Enak terus murah lagi 200 ribu. Lumayan pricey tapi worth it, Jo. Nih, namanya Sop Kuisen, sop kambing sapi khas Medan. Sampingnya tuh kayak ada apa sih, kafe gitu. Tapi ada Leko. Pokoknya di pinggir jalan banget sih. Kalian harus coba, beneran ini enak banget. Kita gak di endorse. Sayang, kita gak di endorse kan? Enggak kan? Ini beneran kita Anas review. Oke, pulang.